wa huwa as-sami'ul 'alim. Juga bacaan yang sangat baik yang disebut juga dalam hadis, dibaca dia sebanyak 3 kali pagi dan 3 kali petang. Ada hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang perkara demikian. Cuma masa kita banyak nak fokus pada pengajian kita. Sekadar ulang kaji saya sebut, saya ingatkan tuan-tuan, bacaan yang nyatakan tadi boleh juga diamalkan sebanyak 3 kali pagi dan 3 kali petang. Selain daripada itu, ada doa-doa yang lain, doa-doa minta selamat daripada penyakit-penyakit juga disebut. Jadi saya suka nak kongsikan kepada para jemaah. Kalau kata jemaah susah nak baca ataupun tak boleh nak hafal, tuan-tuan boleh ikut pelan-pelan bacaan tersebut. Ini telah dibacakan oleh Sahibul Samahah Datuk Mufti Wilayah Tuan kita dalam website dia, dalam page, dalam Facebook dia juga. Dia naikkan rakaman bacaan ditulis dengan doa munajat. Tuan-tuan pergi aja dekat page dia, Mufti Wilayah Persekutuan. Jemaah boleh baca ataupun ikut perlahan-lahan bacaan tersebut. Dia tolong bacakan untuk kita. Ya. Dan juga bacaan tadi juga tuan-tuan ada dalam buku kita yang kita belajar ni, dalam kitab Perisai Muslim, di bahagian zikir pagi dan petang. Ya, di bahagian zikir dan pagi dan petang ada bacaan yang kita sebutkan tadi. Jadi tugas kita adalah nak bagi jemaah ingat, peringatkan sama kita supaya kita hari-hari baca. InsyaAllah ada hadis sahih banyak cerita, dan juga cerita-cerita daripada perawi-perawi hadis yang menceritakan bahawa mereka beramal dengan amalan ini, Allah Ta'ala tunjuk ya, akan kekuasaannya terpelihara daripada segala perkara yang tak baik. Jadi tuan-tuan, untuk itu Allah mafasyhad, ya Allah saksikan bahawa pada hari ini hamba Allah ini menyampaikan kepada jemaah yang dikasihi panduan-panduan daripada Rasulullah SAW berkaitan dengan bab memelihara, menjaga diri kita semua daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita, sama ada perkara itu nampak ataupun tidak nampak. Selain daripada itu juga, konsistenlah kita beramal dengan bacaan 3 kul, pagi hari 3 kali, petang hari 3 kali juga. Bacaan yang senang, tak susah tu. Juga ada hadis yang menyatakan kita dalam jagaan Allah bila mana kita istiqamah beramal dengannya. Baik tuan-tuan, itu 3 bacaan yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah hari ini kita sambung kuliah pengajian kita di dalam kitab Hisnul Muslim ini, yang kita sedang pun berbincang dengan jemaah di dalam topik bacaan ataupun doa yang dibaca oleh Nabi SAW selepas membaca tasyahud akhir sebelum baginda memberi salam. Kita telah ambil banyak bacaan di dalam kitab kita ini. Hari ini insyaAllah kita akan sambung pada muka surat yang ke-53. Bacaan yang seterusnya di dalam buku kita ini, yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah mendengar seorang sahabat membaca bacaan ini, lalu baginda telah mengesahkan bahawa bacaan ini adalah bacaan yang baik. Iaitulah bacaan Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Bacaan ini ada pada muka surat 53 tuan-tuan, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan sifat engkau yang Maha Esa, yang bergantung padanya setiap sesuatu, yang tidak beranak dan diperanakkan, tidak ada seorang pun yang setara dengannya, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, ini salah satu bacaan yang boleh diamalkan dalam solat kita lepas aja habis tahiyat akhir, innaka hamidum majid, sebelum bagi salam. Ini antara doa yang boleh kita amalkan. Cumanya doa ni nampak macam panjang dan jangan-jangan jumpa. Dia satu cabaran bagi kita untuk kita menghafal. Yang sebelum-sebelum ni jemaah dah ambil, saya rasa ada antaranya yang senang-senang, yang mudah-mudah. Sekadar kita peringat juga, antara yang pendek-pendeknya ialah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau seorang jemaah ulang, boleh dapat ulang tak? Kena try seorang-seorang dulu, boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi senang je. Yang ni kalau boleh jangan tinggal. Kita dah cerita kisah Mu'az yang Nabi kata sayang dekat dia tu. Satu lagi doa minta syurga dan jauh daripada neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini yang senang. Yang agak panjang sikit, minta selamat daripada 4 perkara. Jemaah masih ingat? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri.
wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Masya-Allah, moga Allah berkati jemaah surah al-mukhlisin. Yang dah hafal teruskan hafal. Baca dia jangan sesekali tinggal, terutamanya yang Allahumma a'inni ala zikrika tu. Nabi pesan kepada Mu'az jangan sesekali kamu tinggal. Jadi Nabi sebut sendiri bacaan tersebut. Baik, tambahan daripada bacaan-bacaan yang kita bincang tu tuan-tuan, antaranya yang kita tengok hari ini, bacaan tadi dia ada kisah di sebalik dia. Saya bacakan hadisnya kepada para jemaah. Dalam satu hadis riwayat Imam Nasa'i, hadis ini ulama mensahihkan hadis ini. Kisah dia pada sahabat Nabi yang bernama Mihjan bin Al-Adra. An Mihjan bin Al-Adra radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid idza rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhad. فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له qad ghufira lah. Tuan-tuan, ada satu kisah yang menarik daripada sahabat yang bernama Mihjan bin Al-Adra. Jangan-jangan dengar nama sahabat ini tuan ya. Diceritakan bahawa satu hari Nabi SAW masuk dalam masjid. Masa Nabi masuk dalam masjid itu, kata Mihjan, tiba-tiba ketika itu seorang lelaki tanpa disebut namanya dalam keadaan sedang menunaikan solat dan berada dalam situasi membaca tahiyat. Macam mana kita tahu? Dalam hadis sebut wa huwa yatashahhad. Jadi doa ini jelas berada di tempat, di kedudukannya di penghujung solat. Ketika mana dia di hujung bacaan tahiyatnya, lalu dia sambung Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini memohon kepada-Mu. Dia tak sebut terus minta apa, dia puji Allah dulu, lalu dia kata ya Allah, wahai Allah. Tadi dia sebut memohon tapi tak sebut minta apa lagi. Dia teruskan dulu dengan wahai Allah bi annaka al-wahidu al-ahadu as-samadu. Bacaan fasihnya bi annaka al-wahidu al-ahadu as-samad. Bi annaka al-wahid, dia mulakan dulu bahawa sesungguhnya engkau ya Allah al-wahid al-ahad as-samad. Kemudian allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak macam ada boleh nak hafal tu sebab qulullah tu dalam kepala dah. Betul tuan-tuan eh? Cuma macam mana boleh bercampur ni ustaz? Tuan-tuan, dalam doa ini sahabat telah mengambil sebahagian daripada ayat Allah, tidaklah bermaksud mengubahnya. Tuan-tuan, tetapi antara ayat Al-Quran Al-Karim, bacaan-bacaannya ataupun kalimah-kalimahnya yang telah diambil dari sudut memuji Allah. Dekat mana tu? Bila dia kata Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku minta daripadamu, tapi tak sebut minta apa, dia sebut Allah dulu, ya Allah, wahai Allah, bi annaka, sesungguhnya engkau ya Allah. Dia mula memuji Allah. Dia kata bi annakal wahidul ahadus samad, sesungguhnya engkau Tuhan yang Maha Esa as-samad. Apa maksud as-samad jemaah? Kita dah hafal lah surah Al-Ikhlas, tempat kita bergantung ya. Kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia ikut turutan yang sama, allazi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak pula ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla ini. Lepas habis dia puji Allah tu, baru mari benda yang nak minta tu. Kan awal tu tadi Allah ma ini as'aluka, yang nak minta ni dekat ujung ni, antaghfirali, baru minta supaya engkau mengampunkan dosaku, antaghfirali dhunubi, supaya engkau mengampunkan dosaku ya Allah. Kemudian puji Allah lagi, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang. Allahu akbar. Nak minta ampun tapi puji Allah panjang depan. Kemudian
baru minta ampun, kemudian puji Allah lagi di hujungnya. Kemudian apa respon Rasulullah? Ini dia panggil mahallu syahid, ataupun poin dia kat sini yang kata doa ni berada di penghujung solat. Lalu Nabi kata, faqala Rasulullah SAW, Nabi sebut, sesungguhnya hamba Allah ini telah diampunkan dosanya di sisi Allah. Qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Tiga kali Nabi ulang, Allahu Akbar. Artinya nak ceritanya tuan-tuan, doa ni fadilat dia besar. Ya? Bila kita baca di penghujung solat dengan bacaan yang disebutkan oleh sahabat tadi, Nabi telah mengatakan siapa baca dengan bacaan tadi, Allah ampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita hidup ni nak apa? Kita nak mengharapkan pengampunan Allah SWT. Jadi setiap kali kita solat, kita mengharapkan pengampunan Allah. Saya muhasabah diri saya yang lemah dan jemaah yang dikasihi, kita nak sebut bahawa kita ni semayang kadang-kadang khusyuk pun tak khusyuk mana. Kita semayang tak puasa pun dekat dengan Allah. Kita solat nikmat tak apa nak rasa. Jadi solat kita tak macam solat orang dulu-dulu, solat para sahabat, solat Rasulullah SAW. Solat kita tidak menyebabkan hati kita tenang. Barangkali banyak kekurangan dalam solat kita. Jadi tuan-tuan, antara cara untuk menjadikan solat itu dihayati ialah dengan kita memperbanyakkan zikir dan doa daripada Nabi SAW. Eloknya di penghujung tahiyat tadi, dah habis dah baca tahiyat, bagi orang yang khusyuk, dia mula ingat tempat itu antara mustajab doa, dia mengharapkan pengampunan Allah. Lalu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka ya Allah, ya Allah, bi annaka al-wahidul ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada puji Allah, ya Allah ampun dosaku, antaghfir li dhunubi, sebut minta Allah ampunkan dosa kita, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha penyayang. Mudah-mudahan dengan bacaan demikian kita diampunkan di sisi Allah. Jemaah masih ingat tak satu doa yang Abu Bakar minta Nabi ajar? Nabi sebut baca, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Tuan-tuan, juga antara lain dibaca dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta, sampai habis doa. Jadi banyak doa-doa yang diajar dibaca di hujung solat, doa menginsafi diri ini banyak dosa, mengharapkan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Bila kita selalu dalam keadaan demikian, insya-Allah sembahyang kita tadi sembahyang yang nikmat, sembahyang yang rasa penuh kelazatan kita berada di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu satu bacaan. Dalam syarah dia agak panjang menceritakan satu persatu tentang maksud dia tadi, tuan-tuan. Antara benda yang boleh kita ambil pengajaran daripada doa tadi, kata Syekh Dr. Said Wahab Al-Qahtani dalam kitab dia Ithaf Al-Muslim ni, syarah kepada Hisnul Muslim, dia kata, maka kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-i'tina bi ashabihi wa bazl an-nushhi wa at-tawjih lahum. Pertamanya kita cuba tengok daripada hadis tadi, kita dapati bahawa Nabi sangat concern, Nabi sangat ambil berat, ya, tentang sahabat-sahabat dia. Nabi guide sahabat. Bila Nabi dengar ada sahabat yang baca doa demikian, Nabi appreciate, Nabi sangat menghargai, Nabi kata benda ni baik. Dan Nabi bagi tahu kepada sahabat yang lain bahawa dengan bacaan hamba Allah Ta'ala ni tadi, Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Ia memberi erti bahawa selepas daripada itu, orang yang meriwayatkan hadis ni, ertinya sesiapa yang membaca bacaan yang telah disahkan oleh Nabi, ia adalah satu sunnah yang elok kita pegang, kita beramal dengan dia. Ya, jadi ini antara benda-benda yang barangkali baru bagi kita, barangkali kita baru dengar, tuan-tuan. Jadi elok kita ambil dia, kita cuba hafal, kita baca dalam solat kita. Ya, seperti mana Nabi SAW sangat ambil berat kepada sahabat supaya membaca dengan bacaan tadi. Kemudian para jemaah, yang kedua kata Syekh daripada hadis tadi, kita dapati bahawa antara kaedah doa terbaik ialah bertawassul dengan nama Allah yang mulia, yang indah. Banyak sebut nama Allah, puji nama Allah. Buktinya dalam doa tadi dia sebut, ya Allah al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dipuji Allah banyak kali. Begitu juga tuan-tuan dalam doa kita lepas sembahyang ke, waktu bila-bila ke, kita sebut nama Allah al-husna ni, kita sebut banyak kali.
Puji Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, Ya Wadud. Lepas tu baru kita minta apa kita nak. Dalam fiqh doa, dalam fiqh doa, dalam kaedah ataupun kefahaman doa yang tepat ialah, eloknya kalau kita nak minta sesuatu, biar bertepatan dengan nama Allah tu yang sesuai. Contoh, kalau kita nak minta ampun, kita kata Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Rahman. Kena, wahai Tuhan yang maha pengampun, Ighfir zunubi, ampun dosaku. Ya, Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha pengasih penyayang, Engkau berlemah lembutlah ke atasku, Ya Latif, Ultuf bi, Ya Allah, lembutkanlah, Engkau berkasih sayang kepada ku, Ya Allah. Kalau kita dengan musuh, sebab tu dalam doa-doa, kita baca doa, kunut nazilah sebagainya, kita doa untuk musuh, kita kata, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Mutakabbir, wahai Tuhan yang maha pendendam, Tuhan yang maha berkuasa. Jadi tak kena, kata Syekh kami masa belajar dulu, kalau kita minta ampun kepada Allah, kita kata, Ya Jabbar, Ighfir Zunubi. Orang Arab dengar pelik. Tak kena, dia tak jive, tak masuk. Jadi sebab tu kena belajar fiqah dia. Kena tahu maksud doa. Ya Allah, wahai Tuhan, bagi aku pada, rezeki padaku. Ya Razzaq, Ya Razzaq, bagi rezeki padaku. Ya? Jadi antara doa yang kita sebut, kata Syekh, bertawassul dengan nama Allah, at-tawassulu ila Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula. Dengan tawassul demikian, dia boleh jadikan apa kita, tuan-tuan? Tazidul abda mahabbatan lillah. Jadi kita makin sayang dengan Allah bila sebut nama-nama Allah, sifat Allah yang baik ini, yang indah ni, kita tahu Allah Taala dia bersifat sekian-sekian. Dia maha pengasih, dia maha penyayang, Allah Taala maha adil, ya. Jadi kita dah sebut perkara tadi, menambahkan sayang dan kasih kita kepada Allah SWT dan menguatkan iman dalam diri seseorang. Baik, itu antara beberapa panduan dalam kitab kita ini. Ya. Selain daripada itu juga ada beberapa perbahasan yang lain agak panjang. Saya ringkaskan di situ. Sebab kita tengok ada satu lagi doa yang boleh kita ambil. Kita tengok muka surat sebelah tu, satu lagi bacaan. Masih lagi kita tengok bacaan di penghujung solat. Ya. Itulah bacaan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak al mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannah wa a'udzu bika minan nar. Yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon daripadamu, Ya Allah, memohon kepadamu. Tengok, tuan-tuan tengok macam tadi juga, minta pada Allah tapi tak sebut minta apa lagi. Puji Allah dulu. Bi'anna lakal hamda. Kalau tadi disebut bi'annaka antal wahid al-ahad as-samad, yang ini disebut bagi engkau lah kepujian. Bi'anna lakal hamd, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, Ya Allah. Wahdaka la syarika la, engkau maha esa, tiada sekutu bagimu. Kemudian kita kata, engkau lah Ya Allah yang al-mannan. Ini satu lagi nama Allah. Al-mannan maksudnya yang banyak memberi, yang banyak ma'anugurahkan. Ya badi'as samawati wal ard, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya zal jalali wal ikram. Ini yang selalu juga kita dengar. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kemudian puji Allah lagi. Ya hayyu ya qayyum. Wahai Tuhan yang maha tetap hidup, yang kekal mentadbir selama-lamanya. Ya hayyu ya qayyum. Lepas daripada itu baru minta. Doa yang minta ni pun sama macam kita dah belajar dulu. Minta syurga jauh daripada neraka. Inni as'al wa a'udzu bika minan nar. Insyaallah yang ujung tu dah dapat dah ustaz. Atas tu tak apa nak, okey lagi. Tak apa tuan-tuan. Ya. Insyaallah pelan-pelan. Yang penting ada kesungguhan kita menghafal, insyaallah boleh. Kita cuba tengok dari mana bacaan ni tuan-tuan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis ni akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud. Para ulama mensahihkan hadis ini. Iaitulah satu kisah daripada Anas bin Malik. Cerita dia lebih kurang macam cerita Mihjan bin Adra' juga. Nabi masuk tengok orang solat, ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli." Kata Anas bin Malik, satu ketika tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah duduk-duduk macam kita ni, ya. Tiba-tiba ada seorang lelaki solat tak jauh daripada Nabi SAW. Warajulun yusalli thumma da'a. Kemudian dia berdoa.
Jadi bila kita faham doa ni antara tempatnya adalah di penghujung solat sebelum bagi salam. Itu yang difahami oleh para ulama salafus salih terdahulu melalui amalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dia berdoa dengan doa yang kita baca tadi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ans al-mannan. Ya, dalam riwayat ini terus sebut badi'us samawati wal ard. Dalam buku kita, ya badi'us samawati wal ard. Ini kalau belajar nahu, kalau masuk ya dekat depan, badi' tadi kena baca bagi atas. Ha, dia ada bincang munada tuan tu ada bincang tentang ya. Ya badi'ah. Kalau tak masuk ya dekat depan, baca badi'u. Kalau ada ya dekat depan, ya badi'ah. Ya. Ya badi'as samawati wal ard. Ni dalam buku kita, dalam satu riwayat yang saya tengok dalam kitab ni, dia terus tanpa ada ya dekat depan, dia baca badi'us samawati wal ard. Kemudian ya zal jalali wal ikram. Kan selalu kita dengar zul jalali wal ikram kan tuan-tuan? Tapi ada ya, dia akan baca dengan za. Ya zal jalali wal ikram. Ya hayu ya qayyum inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Dalam riwayat ini ada sebahagian riwayat dia berhenti takat ya hayu ya qayyum, ya, tanpa disebut dia minta apa, ya. Kemudian tuan-tuan, kata Nabi SAW selepas habis lelaki itu berdoa, Nabi sebut kepada sahabat dia, Nabi kata laqad da'a Allah bismihil azim allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nabi kata sesungguhnya hamba Allah Taala tadi ni dia berdoa dengan nama Allah yang agung. Tuan-tuan, maksudnya nama-nama Allah dekat awal doa tadi semuanya nama-nama yang agung, nama yang mulia. Apa dia tuan-tuan disebut tadi? Dipuji Allah bi annalakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard zal jalali wal ikram hayya hayyu ya qayyum. Ada ulama dia bincang dalam bab, dalam perbahasan berkaitan dengan ismullahil azam, nama Allah yang agung, nama Allah yang mulia ini. Ada perbincangan ulama. Dalam hadis ini kata Nabi SAW sesungguhnya hamba Allah tadi telah berdoa dengan nama Allah yang agung. Apa kelebihan dia? Nama Allah yang agung ini allazi idza du'iya bihi ajaba. Bila mana seseorang itu berdoa dengan sebut nama Allah yang mulia ini, nescaya dia akan didengar, dimustajabkan doa dia di sisi Allah. Apa-apa doa yang diiringkan dengan minta nama Allah. Ini penting ni tuan-tuan. Bila kita belajar dalam bab doa, kita selalu sebut puji Allah tu banyak kat depan. Puji Allah sebelum minta something, puji Allah dulu. Ya. Kalau tak pandai pun sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Diulang-ulang yang tu. Ya. Kemudian Nabi kata wa iza su'ila bihi a'ta. Dan dengan nama Allah yang mulia ni, bila mana seseorang itu minta pada Allah, nescaya Allah Ta'ala bagi pada dia. Hadis ini sahih tuan-tuan, menunjukkan akan kebenaran apa yang Nabi SAW beritahu. Bersungguhnya, ya, kalau kita berdoa dengan doa tadi, dengan menyebut bacaan-bacaan yang tadi, kita akan mendapat apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Baik, dalam yang bacaan yang menyebut as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar itu tuan-tuan, dia ada dalam hadis, dalam riwayat lain, ya. Sanad juga sahih daripada lafaz Ibnu Mandah an Anas bin Malik bahawa Nabi SAW mendengar seorang lelaki berdoa dengan bacaan kita baca tadi, dan di hujungnya ada disebut as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kemudian Nabi pun respon, Nabi kata seperti mana yang disebutkan tadi, bila mana dia berdoa dengan nama Allah yang mulia ni, nama Allah yang agung, nescaya Allah mustajabkan doanya. Bila diminta sesuatu, nescaya Allah Azza wa Jalla akan memberi apa yang diminta oleh hamba Allah Ta'ala tadi ni. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kita tengok di antara pengajaran daripada hadis ni, kata Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani rahmatullah alaih. Dia kata pertamanya, bila mana kita belajar daripada dua hadis tadi juga, kita dapati banyak disebut pujian pada Allah. Justru pengajaran yang boleh kita ambil ialah istihbabu taqdimi thana'i 'ala Allah 'ala salati 'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat digalakkan kita puji Allah dalam doa kita. Pada awal doa kita puji Allah banyak-banyak, lepas tu baru kita sebut selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Paling tidak pun bila kita mula doa alhamdulillahirabbilalamin, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah amin. Kalau kata tak pandai nak puji banyak-banyak, ya, hari ini kita dapat banyak bacaan yang menyebut pujian pada Allah, ya, kita boleh ulang-ulang pujian tadi. Nombor dua, Syekh bagi tahu kepada kita, barangkali timbul persoalan dalam duk belajar banyak dah bacaan, lebih daripada 5 dah kita belajar. Boleh ke kalau kita nak gabung-gabung ni? Kita dah Allah ma'ini asalkan jannah belajar dah. Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika dah belajar dah. Ya, yang mohon berlindung daripada 4 perkara, tambah pula yang ni. Kata Syekh, masyru'iyatu tanwi' fil ad'iyah allati yaquluha al-musalli qabla taslim. Kata boleh untuk kita pelbagaikan bacaan ini. Hatta wajawazul jam'i baina aksari min du'ain fi salatin wahidah. Sehingga kan dia kata boleh, harus juga kalau kita nak combine. Eh? Cumanya syaritatan mura'ati ahwali man khalfahu, dengan syarat. Ni kalau jadi tok imam, meraihkan orang belakang. Kata tok imam, ngapa masya-Allah 10 doa lepas tahiyat, lebih panjang daripada tahiyat tu. Jemaah belakang dia ketak lutut ni, tak bagi salam lagi. Jadi dia meraihkan. Jadi imam yang faqih, imam yang faham, sebab tu ada fiqh imam dia, dia tahu orang belakang ni macam-macam orang. Kalau dia semayang jadi imam, cukup dia baca yang pendek cukup, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Melainkan masyarakat di tempat dia tu memang dah ditarbiah, dah biasa doa lepas tahiyat ni semuanya dah cekap dah. Memang biasa pakat-pakat dia baca yang tu. Dalam pada tu pun barangkali ada orang lain datang, orang yang tak tahu, musafir tempat kita, sepatutnya juga kita raikan dia. Kata Syekh, masya-Allah, dia kata meraihkan orang lain, iza salla bin nasi imaman, bila mana dia jadi imam. Jadi kita juga sebut, sebenarnya kalau kita dah hafal banyak, eloknya masa semayang seorang-seorang tu, tuan-tuan, kita baca. Saya ada perhati beberapa tutup guru orang alim, tuan-tuan, bila semayang sunat dia tu, saya tengok dia kenapa tak bagi salam lama dah. Ba'diyah isyak dia tu lama. Dia duduk dalam tahiyat dia tu, rupanya banyak doa-doa yang dia baca sebelum bagi salam, lepas satu-satu dia hafal banyak, ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, itu yang disebut di dalam kitab kita ini. Mungkin yang terakhir boleh kita ambil sikit sebelum kita akhir, tuan-tuan. Yang terakhir untuk bacaan zikir ataupun doa sebelum bagi salam ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini juga lebih kurang yang kita tengok tadi. Yang maksudnya, ya Allah, aku memohon kepadamu, sesungguhnya aku telah mengaku bahawa engkaulah Tuhan yang Esa. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau yang Esa, yang bergantung padanya setiap sesuatu, yang tidak beranak dan diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Baik tuan-tuan, bacaan yang terakhir ini daripada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan juga ulama mensahihkan hadis ini, daripada An Buraidah bin Al-Husayb anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad faqala laqad sa'alta Allah bil ismi allazi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Cerita dia lebih kurang macam tadi juga. Dalam riwayat yang lain, barangkali dalam situasi yang lain, kita dengar tadi Mihjan bin Adraq, kemudian Anas bin Malik. Yang ini daripada sahabat Nabi, Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah bin Al-Husayb, dia ceritakan bahawa Nabi SAW mendengar seorang lelaki baca di penghujung solatnya dengan doa kita tadi. Lepas habis lelaki itu baca, Nabi dengar lelaki itu baca, Nabi sebut kepada orang yang baca tadi, kali ini Nabi direct dengan dia. Nabi kata, laqad sa'altallaha bil ismi allazi idza su'ila bihi a'ta. Nabi kata, wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau telah memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah, ya, yang bila mana diminta dengan nama tadi, nescaya Allah pasti bagi. Wa idza du'iya bihi ajab, bila mana kamu berdoa dengan menyebut nama Allah yang mulia tadi, nescaya Allah mustajabkan permohonan. Ini Nabi direct sebut kepada orang tadi. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan pada hadis-hadis kita bincang tadi, tidaklah doa tadi bermula daripada Nabi, betul tak? Pada sahabat. Ini menunjukkan sahabat-sahabat Nabi, seperti mana kata Syekh Dr. Said, mereka banyak memuji Allah SWT.
memuji Allah di dalam solatnya sebelum bagi salam dan sebelum berdoa. Memuji Allah sebanyak-banyaknya, puji Allah. Jadi tuan-tuan, hidup kita ni untuk apa? Hidup kita ni adalah untuk puji Allah. Dalam solat puji Allah, luar solat puji Allah. Dan sangat mengaibkan kita dalam situasi sepatutnya kita diperingatkan supaya puji Allah, tapi kita tidak puji Allah, tidak teringat pada Allah. Saya sebut tahu kat surau ni tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tengok hari Jumaat, bila Tok Khatib dah berkhutbah, ya, ada jemaah dekat bawah ni time duk peringat dia, ketika diperingatkan supaya ingat Allah, puji Allah SWT, mengagungkan Allah, dia boleh main game kat handphone dia tuan-tuan. Ni anda jumpa depan mata sendiri. Di tempat kita kadang-kadang kita ni kadang-kadang jadi Tok Khatib waktu tak tugas tu, kita pergi bayang ceruk sikit, pergi jauh-jauh tengok, nak tengok jemaah kita ni macam mana. Allah Akbar, boleh main game daripada awal Tok Khatib tu khutbah sampai habis. Waktu sepatutnya teringat Allah, puji Allah tu, waktu macam tu pun tak ingat Allah, waktu bila lagi nak ingat Allah. Tu tak campur lagi yang duk jawab WhatsApp pun ada, duk layan Facebook, duk tengok Instagram. Ya tuan-tuan ya. Terutamanya kalau cerita sensasi, macam-macam cerita. Hari ni ada cerita sensasi pasal orang pergi umrah sebagainya. Tak ada cerita sini lah, kita sedap. Tahu-tahu. Orang duk membawang dekat Facebook ni, ya Allah. Habis cerita kena virus, cerita pasal orang pergi umrah pula. Habis gemuk kena balun. Jadi cerita ni dia seronok layan. Time dengan khatib duk khutbah tu, dia duk layan. Benarlah ni tuan-tuan, silap bulan boleh mosakkan kita kalau tak kena cara. Tapi kalau buat betul-betul baik, Masya Allah, banyak manfaat ni tuan-tuan ya. Kalau kena cara dimanfaatkan, disebarkan kebaikan, sebanyak-banyak kebaikan boleh disebarkan. Jadi pada jemaah sekadar, kita nak highlight lah peringatan kepada masyarakat yang dikasihi. Insya Allah tempat kita tak ada kot ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita semayang jemaah kat mana-mana, kita ataupun semayang Jumaat, kita nampak benda tadi tuan-tuan, eloknya kita bisik dekat AJK dia, tolong peringatlah. Ataupun saya bila saya jadi khatib, sebelum start tu kita kata pada jemaah yang dikasihi, handphone di tangan tu sila letak di bawah. Oh, sebut tu tengah terkejut dia. Kalau Ustaz Abdullah Khairi dia memang cekah tu ya, kita tak sampai tahap cekah lagi lah. Tapi kita suruh dia letak, ingat pada Allah SWT. Baik tuan-tuan, sekadar tu dulu kot. Doa-doa yang kita bincang tadi semuanya ke arah mengingatkan Allah, semuanya mengagungkan Allah. Tiga doa yang terakhir, banyak memuji Allah. Jadi kesimpulan kita, dalam doa-doa kita banyak puji Allah SWT. Dalam kehidupan harian kita pun banyak puji Allah. Ada empat perkataan yang boleh kita puji Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Baik, ada sikit soalan sebelum kita akhir. Tak apa, clear tu soalan. Baik. Okey, saya ulang soalan. Adakah boleh menjamakkan, maksudnya menggabungkan doa-doa tadi? Betul? Doa untuk ramai. Okey, jamak ramai maksudnya. Baik, boleh. Ya? Maksudnya kalau Allahumma inni as'alukal jannah, instead of baca seorang-seorang, jadi imam Allahumma inna nas'alukal jannah. Jadi imam kat depan ni kah, atau dekat rumah kita, kaum ibu, anak-anak ada di belakang, Allahumma inna nas'alukal jannah. Boleh juga dengan niat untuk makmum belakang. Baik tuan-tuan, dah masuk waktu, sekadar tu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita hari ni kita dah sempurnakan bacaan doa untuk selepas tahiyat sebelum bagi salam. Dalam banyak-banyak tu jemaah, kalau tak dapat semua jangan tinggal semua. Ada yang kita pegang betul-betul. Depan ayah dah hafal, bagi tahu pada anak-anak, latih dia daripada kecil, kepada isteri kita bagi tahu supaya dia juga beramal dengan bacaan tersebut. Itu sahaja pada jemaah yang dikasihi, sekadar tu dulu, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Aku lumma tasma'un astaghfirullah azim li wa lakum. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa wa barakallahu fikum jami'an. Jumpa lagi insyaallah.